Nih, setting Zoom G1 IV untuk vokal. Yuk kita kupas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Debi Irawan. Kali ini kita akan mengupas setting Zoom G1 IV untuk vokal, karena kemarin ada yang nanya tuh, Bang, gimana katanya untuk setting Zoom G1 IV untuk suling dan vokal. Mungkin ini penggunaannya itu pada saat player suling juga mungkin jadi backing vokal gitu ya. Jadi harus switch efek mana efek suling dan efek vokal. Untuk efek sulingnya itu tetap yang kayak kemarin, gak ada gitu ubah. Itu masih suling, yang suling itu di efek 50, 51 suling 1, 52 suling 2, dan sekarang kita tambah di 53 ini vokal. Oke. Nah, kita coba dulu cek hasilnya seperti ini hasilnya. Cek. Sed. Cek. Ha. Hi. Low. Cek. Ya, kira-kira seperti itu hasilnya. Mirip-mirip efek chess-nya Alesis seperti itu. Oke, sekarang kita kupas isinya apa. Kita akan buka. Nah, saya menggunakan 3 buah efek di sini. Yang pertama itu reverb plate, kemudian analog delay, sama yang terakhir itu adalah graphic EQ. Karena mungkin nanti kalau setelah di penggunaan, karakter EQ suling dan vokal itu agak sedikit berbeda. Oke. Sekarang kita kupas dulu dari yang reverb plate-nya. Nah, settingannya yang pertama di reverb plate-nya itu preddy-nya satu aja, jadi biar suara vokal dan efeknya itu langsung bareng gitu ya, nggak ke delay. Kemudian ada decay-nya situ 50, mix-nya 30, jadi masih sedikit dominan vokalnya dan cuma 30 gitu ya, kadar efek reverb-nya yang masuk. Terus tail-nya off. Kemudian untuk analog delay-nya, itu time-nya 360, FB-nya 28, kemudian mix-nya 23, tail-nya juga off, seperti itu ya, dikit aja kok. Kemudian yang di graphic EQ, itu yang saya EQ cuma di 200 Hz, saya cuma min 1 di situ. Nah, nanti ini tergantung pas penggunaan lagi. Kalau misalnya dia kurang tebel atau kurang jelas vokalnya, itu bisa di EQ di sini ya, mau dia tersedia dari 100 Hz sampai dengan 6,4 kHz. Nah, nanti disesuaikan aja yang mana mau ditambah, yang mana mau di-cut gitu ya. Oke, jadi itu aja, tidak banyak. Jadi nanti kalau misalnya pas lagi main suling ya, langsung pakai efek suling aja. Misalnya 51 suling 1 ya, main-main dulu. Pas tiba saatnya dia harus ngisi jadi backing vokal atau jadi vokal, dia switch lagi nih, pakai kaki cepat-cepat tek-tek gitu. Nah, langsung bisa nyanyi itu ya, player sulingnya. Oke. Cukup singkat. Kita coba lagi deh efeknya satu gimana. Cik hi low, cik cik hi ha hi ya. Nah, ini adalah settingan efek vokal untuk Zoom G1 IV yang bisa digunakan berbarengan dengan efek suling. Oke. Cukup demikian. Terima kasih telah nonton. Jangan lupa tekan tombol like ya, karena nanti kita akan bikin lagi video yang banyak tentang sound system. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.